Disebut pacar bolehnya kere, Nikita Mirzani ungkap penghasilan sang pacar baru. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis sensasional yang selalu menjadi gunjingan warganet. Tak sebatas sensasional, Nikita Mirzani juga memiliki banyak rival hingga hobi pamer kekayaan. Kekayaan dan aset yang berlimpah sontak membuat warganet penasaran dengan pabrik uang Nikita Mirzani. Apalagi Nikita Mirzani merupakan single parents yang bekerja sendirian demi menghidupi ketiga anaknya. Tak sekedar soal kekayaan Nikita Mirzani dengan artis yang dicap sensasional, Nikita Mirzani bahkan dikenal sebagai artis yang nyinyir yang memiliki banyak rival. Tak jauh dari sorotan, rupanya Nikita Mirzani kini tengah memiliki hubungan spesial dengan seorang bule. Nikita Mirzani diketahui kini tengah berpacaran dengan seorang pria bule asal Paris, Prancis bernama Ben. Diakui Nikita Mirzani dirinya memang tak pernah merasa trauma walaupun sebelumnya pernah gagal dengan mantan suami kedua, Sajat Ukra, yang juga pria asing. Baru-baru ini nampaknya kisah cinta Nikita Mirzani dan Brondong berusia 23 tahun itu makin terlihat mesra di berbagai kesempatan. Tak hanya itu saja, keseriusan hubungan Nikita Mirzani dengan Beth juga dibuktikan dengan memakai cincin dari kekasihnya. Ya, berlanjut, ini cincinnya gue pakai dari dia, kata Nikita Mirzani. Akan tetapi menurut Nikita Mirzani, cincin tersebut bukanlah cincin lamaran, hanya merupakan pemberian dari neneknya. Enggak dilamar, dia ngasih saja. Dia bilang katanya, ini cincin neneknya, ini berarti banget, ini gue kasih ke lo supaya nanti lo jagain biar nanti kita bisa ketemu lagi kapan-kapan, kata Nikita Mirzani menirukan perkataan Beth. Menurut Nikita Mirzani, dari segi finansial, Beth bukanlah merupakan tipe bule kere yang kelak akan menjadi parasit dalam hidupnya. Dengan profesinya sebagai aktor, Beth disebut Nikita memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi ketimbang aktor tanah air. Ya, lo pikir aja kalau aktor luar negeri dari secara honor aja udah beda sama orang Indonesia, ucapnya. Kendati demikian, Nikita Mirzani mengaku tak peduli dengan jumlah penghasilan teman dekat prianya itu. Seolah tak peduli dengan status sang kekasih yang disebut kere, nyatanya Nikita Mirzani ingin melangkah ke hubungan yang lebih serius.